ini ada dua toples. Yang ya. Toples satu ada dua permen, toples dua ada tiga permen. Jika kakak masukkan permen ke dalam tiga permen dalam toples satu dan tiga permen ke dalam toples dua, kakak hasilnya sama tidak? Sama, karena kan di dalam toples ada lima permen semuanya. Nah, sekarang kakak juga ada satu lagi. Nih, kan ada dua loyang, Bian. Isinya ada kue. Nah, satu loyang satu, satu baris ada tiga kue. Dan loyang dua, satu barisnya ada dua kue. Jadi hasilnya sama tidak? Sama. Oh, ya, ya. Coba perhatikan kedua loyang ini. Loyang pertama, kuenya disusun 3-3 sebanyak 2 baris. Sedangkan loyang kedua, kuenya disusun 2-2 sebanyak 3 baris. Apakah jumlah kue pada dua loyang ini sama? Sekarang, coba perhatikan dua toples ini. Toples pertama berisi 3 permen, kemudian dimasukkan lagi 2 permen. Sedangkan toples kedua berisi 2 permen, lalu dimasukkan lagi 3 permen. Apakah jumlah permen di kedua toples sama? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pariduan. Ingat, belajar matematika bersama Pariduan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak sedang memakai pakaian dari Gorontalo. Ini namanya Tudung Makuta. Apa? Tudung Makuta. Bapak akan menerangkan tentang sifat komutatif. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, kalau dalam sebuah loyang ada kue 3-3 sebanyak 2 baris, sama tidak dengan loyang yang satu lagi ada kue 2-2 sebanyak 3 baris? Sama kan? Bapak ada pertanyaan lagi. Kalau Bapak misalkan memasukkan dalam sebuah toples 3 permen kemudian 2 permen, sama tidak dengan toples yang lain Bapak masukkan 2 permen dan 3 permen? Sama tidak? Sama ya. Anak-anak, Bapak akan jelaskan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan sifat komutatif. Perhatikan penjelasan berikut ini. 12 tambah 13 sama dengan 25. 13 tambah 12 sama dengan 25 juga. 28 tambah 42 sama dengan 70. 42 tambah 28 sama dengan 70. Nah anak-anak, perhatikan perkalian di bawah ini. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6 juga. 12 kali 11 sama dengan 132. 11 kali 12 sama dengan 132. Nah anak-anak, apa kesimpulannya? Jadi, pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dan perkalian hasilnya sama. Pertukaran tempat pada operasi hitung ini disebut sifat komutatif. Jelas ya anak-anak? Ingat, belajar matematika bersama Pariduan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang sifat komutatif dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. A, B, C, dan D adalah 4 papan yang bertuliskan bilangan-bilangan yang bilangannya berturut-turut 376, 285, 124, dan 715. Yusuf akan menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut. Bagaimana cara mengurutkan papan-papan tersebut agar lebih mudah dijumlahkan? Berapa hasil penjumlahannya? Solusi.
informasi. Papan A sama dengan 376. Papan B sama dengan 285. Papan C sama dengan 124. Papan D sama dengan 715. Langkah-langkah. 376 ditambah 285 ditambah 124 ditambah 715 sama dengan 376 tambah 124 tambah 285 tambah 715. Nah, sehingga jumlahnya mudah nih. Sama dengan 500 ditambah 1000 sama dengan 1500. Kesimpulan, jadi urutan agar lebih mudah menjumlahkan adalah 376 ditambah 124 ditambah 285 ditambah 715. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah 1500. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, tentu kalian juga paham dong penjelasan Bapak yang sebelumnya tentang masalah permen. Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.